Lo 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 lo. Iya. Hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pulang storing. Tune up. Jadi ini tune up perdana buat garasi taksi. Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Ini cara perdana masuk ke kampung nih, nggak tahu pulangnya bisa apa enggak. Insya Allah sih sampai lah. Aduh, begini gitu belakang ya Pak. Datang gak enak ke belakang guys. Wih. Kemana tadi? Kesono kan lurus. Nah jadi hari ini kita habis tune up. Mobil Vios, mobil limo. Kita macam limogen satu. Tapi seru juga lah, anggap aja hiburan. Bisa diganti per keong nggak sih? Digantinya per ini aja, per keong jangan per daun. Jadi buat teman-teman yang mau jadi ini tambat. Ini mau ngomong nggak jadi-jadi nih. Keluar semua ini kan makan. Wah. Belakangnya yang penting. Dendam. Ini malas dendam. Kelihatan dendam. Dendam. Belakang nggak begitu genjot. Lah yang ketawa saja nanti. Tahu vlog. Nggak tahu jalan keluar nggak? Ya ini benar sininya sih, sononya. Nah jadi buat teman-teman yang mau apa ya, mau aduh ngeri banget yang mau tune up silakan kontak ke admin, ke admin lah ya. Untuk jadwal kan sementara kita masih kacau balau. Nanti insya Allah kita akan setting khusus teman-teman mekanik yang untuk tune up. Nah beberapa memang sementara ini kita baru bisa tune up aja ya. Beberapa perbaikan kecil bisa dilakukan lah. Tapi untuk perbaikan kayak kaki-kaki segala macam itu agak ringkih kalau kita ngerjain di rumah. Karena kalau nanti misalnya ada kekurangan spare part atau ada apa, agak susah. Jadi misalnya butuh mesin lah segala macam, itu agak lumayan repot lah, kasihan nanti teman-teman malah nggak maksimal. Jadi lebih baik kalau yang sifatnya berat lebih baik main ke bengkel biar tuntas. Sekalian silaturahmi lah sama tim GR4. Nah ini jadi surprise banget nih, surprise. Bisa pakai AC juga udah di dinginan belakang kan? Agak nyate dulu Den. Bukannya kalau siang itu seru banget lihat video ke belakang aja. Udah lihat ampul-ampulannya. Nah ini dapatnya malam, jadi apa ya, ya karena sebenarnya memang waktunya nggak keburu. Kita lagi coba setting, mungkin kedepannya rencananya untuk hari Jumat kita libur. Cegahnya rata suwi lagi. Kedepannya hari Jumat rencana libur, jadi buat teman-teman nanti kita akan infoin. Kita mana, lagi kanan ya? Kanan. Hah? Kanan. Ya kanan, nggak ada lagi jalan. Mau lewat mana? Iya. Oh, iya, kedepannya rencana Jumat libur, nanti kita info, kita coba setting supaya Sabtu sampai hari Kamis kita on fire. Jadi nggak ada istilah nanti ada mekanik hari ini nggak ada, besok yang ini nggak ada, jadi muter agak malah lebih repot. Nah terus hari Jumat juga kepotong sholat Jumat, jadi agak kurang maksimal. Nanti kita mau rapat
komisaris dulu lah, sama direktur-direktur agak berat. Ngeliat tanggul ngeri banget. Asam lambung langsung naik. Sepertinya sih hari Jumat udah fix 80% kita libur ya. Kiri, woi, kiri nggak lurus. Bener kiri. Iya, ini udah jalan raya. Set tuh. Oh, jalan raya set. Nah, buat teman-teman yang buat teman-teman mekanik, buat teman-teman yang punya mobil limo, Vios, boleh share-share nanti. Salah, tadi bisa kenceng, Sen. Gua enggak bisa kenceng. Bisa itu. Hah? Di belakang deg-degan kan? Aduh, itu kompres. Bukan, secara tempat kan nggak mendukung. Itu ngedongkrak aja bawahnya tanah kan agak-agak takut ambles. Ngedongkrak aja kita bawa kan? Hah? Ngedongkrak aja nggak dibawa? Tinggi banget sih kuat. Cara kamarnya. Ya. Jelek itu. Orang dia aja tahu sih. Yang model lama banget. Yang agak tebal. Tapi itu Tech Hero bukan? Bukan. Ah bukan. Orang dia aja tahu. Makanya dikasih. Iya. Tipis tulangan. Ada mana di belakang kan? Banting kan juga itu ada kalau jalan kiri kan. Yang salah mau remek lah. Enakan ini banting remek. Emang gas nggak bisa dientengin? Bisa. Bahkan berat banget. Mana ntar nggak mau balik? Remek yang penting. Kabelnya kali? Iya, kali. Ganti kabel kopling. Makan tuh. Ini pembalasan waktu kita berangkat. Ini iya. Tapi cepat pulang mah. Udah nyampe pasar. Ah, Bamin. Bah, lagi di rumah, Bah. Nih, kita bisa lewat sini, lewat kebun-kebun. Enggak tahu. Enggak, Den. Tembusannya harpes, Den. Oh iya, bisa. Tapi jalannya begitu. Lewat pinggir-pinggir sawah, lewat kebun. Kan ini tinggi. Ya tetap aja enggak bisa ngenceng. Di belakang bentar-bentar. Kompresor dibalik. Wih, Bah Min. Mobilnya Bah Min. Kok ada di situ? Iya ya. Pea kan? Iya. Parkirin. Mau mampir. Hah? Kita palangin. Mau ke sana? Iya, udah palangin. Hah? Jangan. Hah? Jangan. Terus? Mau dipalangin nggak? Dipalangin nggak? Nggak usah. Kan lagi belanja. Eh, biarin biar dia kaget kan? Lagi cepot jadi anak. Emang di sini ininya? Sebutannya di sini. Oh, mau ke sono enggak?
susah. Jangan deh. Yang gerbek kan. Woi. Den. Den. Dari kecil kau motor gede. Kecapung. Oi lo 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 lo. Nah, enggak mampir sini. Lo. Ini kecepatan di 150 km/jam. Nah, buat teman-teman yang mau beli mobil ini kan udah teruji nih. Ini kita lepas 35 juta. Yang mau garansi mesin lah. Pajak hidup. Pajak hidup. Ya pokoknya ini udah warawiri lah. Sorry. Tempel coy. Jadi ikutin video mobil Alphard ini. Yang yang mau beli kan ada video reviewnya tuh. 35 juta diobral. Mesin Tokjer. No minus. Kalau jalan lah minus itu kan sesuai ukuran dong Den. Ini kalau ukuran mobil ini no minus. Tapi kalau ngomongin mobil baru ya minus semua ini. Lah ya kan ukuran SS ini no minus karena kan masih bisa jalan, mesin bagus, nggak overheat. Belakang shock breaker kaki-kaki empuk. Empuk pokoknya. Ini kan Batlan ini. Mobil koyak. Batlan aja dah. Lewat yang tadi. Mampir dulu lah. Celele dulu. Wah, padahal kita punya temannya siapa namanya yang soto di sini loh di belakang Batlan. Siapa yang ingat ya dulu? Yang temannya Putra. Yang orang Surabaya. Iya. Ecu temannya. Masih aman. Ini udah perjalanan berapa menit nih? Udah 13 menit. Bayangin perjalanan 1 jam ini bisa ditempuh hanya dalam waktu 13 menit. Lah berapa kecepatannya? Wih, kita sadin coy. Gak lama sayur coy. Sayur takut payu dia. Masa tadi dibilang 100 km per jam di saling menuang sayur. Belakang sayur di belakang orang. Tadi udah tahu lubangnya di mana. Tuh. Dia udah tahu tuh. Tuh kan? Angkut terus. Ah, ban baru. Tambah lagi kan. Murah. Karena lah iya 35 juta no minus, ban baru tinggal pakai. Bridgestone lagi ya. Bridgestone Dunlop.
buat di kampung yang buat apa sih, buat ngangkut-ngangkut padi nih. Pas nih, cocok, bisa buat usaha. Daripada ngangkut padi pakai mobil bak, mendingan pakai mobil ini. Satu ton setengah enteng lah ini. Rest area Taman Sari. Den, kan dia yang bawa mobil, ntar abis ini saya, abis itu Den nih, Den. Terakhir, Den. Jalan ini, Den, kalau buat belajar, gak kaget. Saya dulu belajar ini, mobil ini. Palanya gak ada lagi, enak kan? Gak apa? Gak kepikiran mentok, mah. Motor, Pak. Jauh terus. Jauh. Dia pusing, dia stres itu, Pak. Hebat lagi di belakang tuh. Kalau nyalip udah ketawa, jalan jelek jangan nyalip ya. Pas motor. Ini mobil motor tuh. Ya. Timbatnya gak elit banget. Ayo. Ini menuju kecepatan di 90 km per jam. Di belakang turun ketinggalan akhirnya. Bukannya ini ada yang bilang udah keropos ini, belum kan? Kehidupan malam di kota. Oh, ya Allah. Allah ulai lah. Mana? Oh, itu ya. Ya sing gone kok kae. Iki ning tembuse Arogo ya, Sim. Eko taksi. Lewat. Buat teman-teman yang mau manggil garasi taksi, ya tadi biaya transportnya antara 100.000 sampai 200.000 tergantung jaraknya. Paspornya. Kenapa? Paspornya enggak tahu. Garasi taksi. Oke. Nah, mungkin beberapa teman-teman bilang mahal ya. Ya relatif lah. Kita pasti bawa mobil, pasti bawa pasukan. Kopi minimal 4. Bisa pakai BPJS. Jadi ini bukan melulu masalah itu ya, kalau ngomongin biaya operasional ya tos-tosan lah, tapi kita lebih ke ban. Mana CP lo? Wah. Jadi storing, Sam. Tuh, jadi kita datang pasti bawa mobil, jadi enggak pakai motor, makanya. Iya. Kalau enggak bisa mau storing. Kita yang enggak buat. Alatnya coy. Ini apa itu? Kecet. Nah, ini mobil storing. Bukan nggak mau bantuin, tapi karena alatnya beda. Kalau mungkin mobil kecil kita berhenti. Kita bantuin.
besok rencana ke depan kita bikin call 24 jam. Call center 24 jam. Jadi teman-teman ada trouble di jalan, jadi tinggal ya kayak model ambulan lah, 911. Jangan dibales, Bang. Belum. Jadi nanti ada 911. Lu dia lagi, Den. Istighfar, Den, istighfar. Astagfirullahaladzim. Goblok. Kasih nomor telepon, Den. Biar dipoto. Dari pecel lele dulu. Mending pecel lele, mending sate, Den. Mending pecel lele, mending sate. Pecel lele. Pecel lele. Macet dong. Dia nggak tahu jalannya. Nggak taunya terbang ya. Bubar belakang. Wadidaw, dia nggak bisa dia. Astaga. CPO mana? Ntar lewat. Aduh, ini kaca kotor amat ini. Nggak ada airnya lagi. Ini air wipernya nggak ada ya? Nggak bisa ya? Udah nggak tahu, nggak ada airnya, nggak tahu nggak bisa. Pulau audio. Musik, sim. Audio. Kalau mobil ini nanti misalnya masih berantakan ya mending nggak usah pada datang lagi ke si taksi. Katanya mau dipres. Masih ini aja siapa? Kalau jamrut mana, Pak? Tahirin. Jamrut ke kiri. Jatuh ke kiri. Aduh, temennya. Ah, di sana salipinmu. Itu apa tuh? Mobil apa sih tuh? Carry ya? Carry 1000 ya? Tapi enggak. SS kali. Kayak ini juga. Mana? Tadi sebelah kanan, tadi sebelah kiri ada lagi. Amran yang di mana? Enggak tahu, di sini yang tadi. Wah, sudah bisa. Dia hafal banget. Oh, keren tuh mobil, coy. Tukar-tukar, salib, suruh tukar. Ini yang jadi aku lebih berhenti bang. Mana? Kali lewat itu. Kiri. Lampu lagi. Akrilik. Mana? Udah lewat. Yang dikantungin bumper itu tadi. Tahu. Yang ruko-ruko itu. Servis pertama setelah berapa bulan vakum?
hampir setahun. Oh, terakhir JNT. Jadi terakhir kita garap JNT Gunung Putri. Tapi ya apa ya, JNT-nya apa ya? Ya udah selesai lah operasinya. Buat teman-teman yang punya rental atau usaha mobil atau perusahaan, silakan kontak ke kita. Kita bisa maintenance di tempat untuk ganti oli, tune-up, segala macam. Udah nyampe mana sih? Maitland belum ya? Nih? Mau berhenti? Apa? Celele katanya. Apa nunggu? Makan, Den. Nunggu yang dekat-dekat. Den. Makan. Makan ya? Celele, terserah. Celele kan. Nah, ada pasrahan. Serah supir lah. Jam berarti setengah jam 45 menit lah. Sawit sim. Mau sawit. Wah, di dalam tanah. Neng lewat jalan raya orang udah sepi. Tadi ngajak. Bisa enggak? Kita lah bentar-bentar. Gak enak ini. Kemarin ada ya? Kemarin depan semua. Yang depan aja gak enak, boleh belak. Sampai Medlen coy. Nah, berarti ini bisa jadi panduan buat teman-teman yang dari Setu. Oke, lanjut. Emang tadi gitu. Ternyata gak enak. Puas banget. Mobil udah kayak mainan. Mobil dulu kalau belum ada kegiatannya, kayaknya pakai ini. Wah, bos. Travelnya pakai ini, orang biasa.
Ya, iya karena sekarang jadi pada belagu. Udah bandingin mobil-mobil lain. Bandingin mobil baru. Ini saya pakai truk Xio kan, dapat yang paling belakang dan apa kan? Bukan apa? Metropolitan Mall, nongkrong ngopi. Lampunya di pinggir-pinggir itu kan dicolong ya. Aduh. Yuhuy. Lanjut. Apa-apa itu baru biasa. Cuma di depannya coy. Apa-apa. Oh ada razia. Razia kopi. Ini Den kalau beli alat sini Den. Alat apa? Ini AC Express. Bukan AC Express. Bukan AC Express. Kecil. Nah, kalau lagi ada potongan gede. Nah, ini pas diskon. Kalau lagi diskon. Kayaknya dia diskon terus deh, sepi soalnya. Biasa namanya diskon alat-alat. Wuhuy. Oh, deh. Iya ya. Armnya. Hah? Biar kiri serset enggak itu tentang soalnya lepas asik kamu di sini dong nggak ada makanan woi jangan dong kopi doang kopi doang kopi segelas pacaran kok di situ ah gua dong di sawah sini dong pakai kopi dong kita masuk sih keluar lagi. Iya, drive-thru itu dia agak berbusa yang di drive-thru. Drive-thru. Pesan apa, Om? Enggak lewat doang. Balik oh. Kayak gitu. Kere lu. Enggak buat konten bagus juga. 30 kali beli air mineral ya. Aku atuh. PJA prioritas itu tadi tempat servis AC. Kita bermimpi bisa ada tempat AC. Bukan AC di situ, di sini cuma situ doang loh. Ya makanya peluangnya kan banyak yang kecil-kecil. Cuman yang agak lumayan besar kan dia. Nih saya naksir ini nih ruko nih, tiga ruko nih sebelah kanan. Waduh, itu kalau buat bengkel AC sama aksesoris. Nah, lihat nih, nah sebelah kanan. Ting-ting-ting kosong, masih di sekontrakin. Tiga ruko, kok nih. Cus, mana dia? Nah, udah kelewat. Kelewat lagi. Sebelah kanan kan. Agak masuk loh. Parkirannya bisa berapa mobil tuh? 9 mobil. Tapi itu cocoknya buat AC kalau enggak aksesoris. Enggak enak, enggak tenang di sini. Yang mobil lewat. Udah cocok handphone. Tapi ya modalnya paling enggak 300 ya. Banyak enggak sanggup kontraknya ya. Kita males kasih. Kalau ada yang mau modalin enggak apa-apa sih. Kali yang nonton ada yang iseng gitu. Kelebihan duit. Itu main bersih-bersihan aja AC sama aksesoris sudah. Taman Buah Mekarsari. Nah, jadi patokannya teman-teman ke Taman Buah Mekarsari lurus arah Jonggol. Ketemu perumahan Grand Nusa Indah belok kanan. Masuk dalam mentok kolam renang. Kasari malam buka. Buka. Mancing ya? Mancing nih belakang. Kalau mau. Lewatnya mana sih? Lewat situ. Los.
naik travel beneran. Enak kan? Terasa membentur 2000 lah. Ini kalau di tol enak, Ben. Ini akhir bulan junap ini. Oh, mudik saya. Wah, pelik. Kaki-kakinya dicek depan. Ntar aja lah, ntar akhir bulan. Ntar kalau lagi nyantai. Saya nganterin apa? Nganterin haji. Mudik sampean. Tanggal 7 kakak pergi haji. Yang di Kuningan. Depok, tapi berangkatnya kan dari sono Kuningan. Ganti ibu. Oh. Apa sih? Ibu kan udah enggak bisa jadi sama kakak. Berangkatnya dari Majalengka. Apa sih? Bandara apa? Kertajati. Udah nunggu 10 tahun ya tetap aja emang kalau ini mah ya malah nggak bisa berangkat. Iya, kakinya sih sakit. Merasa diri sendiri banyak langsung sama adem deh. Gak, itunya di apain sih? Taruhnya harusnya di luar, depan bumper. Jangan-jangan di luar gak denger itu. Ini di dalam ya. Gak kelihatan. Coy. Perasaan gak rusak ini jalan. Oh, ibu hati. Bagian ini tutup belum? Sini aja, kanan aja. Cari pecel lele dalam. Ah, buka ini. Buka. Buka. Enggak buka, kita buka. Bisa langsung? Bisa. Bisa, dari dulu juga bisa sih. Kapan gak bisa? Itu buktinya bisa. Hah? Pasarkan doang. Yang mau nyari ikan pasarkan doang. Dan doang ada 24 jam. 24 jam. Satpam. Ikan apa? Ikan mas. Disalip lagi. Kan tadi ngelakson. Kata dia kurang ajar. Woi, jasnya keren coy. Itu apa sih, kakek-kakek gitu? Hah? Terdaun. Gak bisa dihilangin itu suara itu. Bisa. Dia masih gemuk. Iya, ganjel. Hah? Ganjel. Ganjel. Sebelah kanan ada pecel lele.
aja. Jumat. Hah? Jumat. Parkir Jumat. Kiri. Nih parkirnya kiri, pangkas rambut. Ini. Iya. Oh, penuh. Jadi penuh enggak? Penuh enggak? Penuh. Penuh ya? Awas gua. Putuh. Hah? Udah ya. Penuh lagi. Penuh ya? Bukan kalau rajia ya, buset. Apa kamu? Ngerampok, Pak. Siapa nih segala ada balok. Ini waktu rajia taksi itu rajia apa sih? Kip ya? Kip. Jadi kan dulu apa sih ngepang? Nembak. Ya? Kip orang yang ini siapa? Oke mas bro. Sampai ke Pulau Gadung ya? Ya pangkalan-pangkalan kan? Iya. Gue gak pasti lo dro. Saya pasangannya. Dro ini waktunya kan di Embuh mas. Aku nangkep di jalan. Oke. Penuh-penuh apa celele? Jam berapa sih, Den? Udah enggak ada lagi, Den. Jelas. Mana lewat ini? Bingung. Anjir semua. Saya pernah situ. Apa? Soalnya kayak depan sih. Hah? Suara putaran apa suara? Ya ada nih pecel lele. Parkirnya ya susah. Dari mana sih banyak apa kan kurang. Tapi bengkel kita jauh banget ya. Baru nyadar. Berarti dari kebun ketemu kebun ini. Bogor. Siapa ini? Ini jalan tuh enggak bisa bagus, dicor percuma. Kayak di aspal rusak. Ada di asan putih ya, Om tadi. Di mana? Belokan. Di mana? Tadi. Sini. Kalau sedan gimana?